katanya kamu curi handphone anakku ya? Halo semuanya, aku akan mengadakan giveaway dengan total 2000 Robux untuk kalian yang beruntung. Caranya gampang banget, kalian tinggal kasih like di videonya, subscribe channel Bang J-Blogs dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga untuk join grup Bang J-Blogs Family dan tuliskan username kalian di bawah kolom komentar. Pemenang akan diundi saat channel mencapai 60.000 subscriber. Thank you semuanya. Ampun, itu suara istri aku. Oh no. Istri aku. Kamu kenapa? Aduh, Pak. Perutku sakit banget. Anak kita udah nendang-nendang dan mau keluar, Pak. Hah? Serius kamu? Kamu udah mau melahirkan? Pak, perutku sakit juga, Pak. Anak-anak udah mau melahirkan juga ini anakku, Pak. Ya ampun. Kamu ini siapa yang hamilin kamu? Oh no. Itu ya enak aja. Weh. Wah, injak-injak juga nih. Ya ampun. Aduh, ini kok omi gue ya. Pak, ini anak udah mau keluar. Mau ngomong sampai kapan, Pak? Aduh, udah mau mencerai juga ini. Baik. Sekarang aku akan telepon ambulans. Aku juga ya, Pak. Aku juga mau. Asyik, anakku sayang. Ya ampun. Ya udahlah. Sekalian lah kalian berdua lah. Hai, siapa bapaknya itu? Halo? Iya, aku mau ambulans ya. Sekarang datang ke sini ya. Istriku mau melahirkan. Oh, apa? Sudah dibawa? Serius kamu? Ya ampun, ya sudah. Oke istriku, ayo cepetan kita ke bawah sekarang. Kamu jalan sendiri. Iya, cepetan. Oke, ayo, buru. Wah, gak ada waktu lagi, langsung loncat aja deh. Yeah! Oke, let's go. Ya ampun, lu terjun dari mana lu? Tuh, ngestak dia ya, mampus ya, udah. Bye-bye. Tunggu. Loh, katanya di bawah. Di mana dia? Tunggu, Pak. Di sini, Pak. Jeng. Halo, Pak. Ngomong-ngomong, ini kan gua pesennya ambulans ya. Yang datang ini apaan ya, ha? Ini lu yang anterin gua ke rumah sakit kah? Iya nih, Pak. Ini aku datang menjemput nih, Pak. Cepet naik ke mobil. Oke, Pak. Siap. Wah, kita kayak mau perang ya. Ya ampun, bertahanlah istriku. Oke, Pak. Oke. Sudah sampai. Ayo. Oke. Langsung. Ibu suster ini, istriku sudah mau melahirkan ya, istriku. Bukan yang loncat-loncat ini ya, istriku. Aku istrinya. Ya ampun, kenapa kasih dia terus? Ya ampun. Ayo, sini. Istriku, kamu di sini dulu ya. Entah suster ini akan merawat kamu, oke? Oke. Sus, aku serahkan pada kamu ya, Sus ya. Selamat ya, Bu. Ini anaknya ada keluar dengan sehat dan selamat. Ini anaknya mau kasih nama apa, Bu? Dikasih dia nama Atun aja lah. Atun mirip kakek tadinya. Oke, Bu. Baik. Meanwhile. Wah, selamat ya, Bu. Anaknya udah keluar dengan sehat. Wah, selamat banget, Bu. Ini ngomong-ngomong anaknya mau kasih nama apa, Bu? Anak aku ini pasti ganteng ya, mirip bapaknya dan muka aku yang gemulain deh. Oke, aku mau kasih anakku namanya Alfredo Galactus Montir Mozzarella Keju Muanza. Serius, Bu? Mau kasih nama itu, Bu? Ya iyalah. Aduh, anakku itu ya, jangan sembarangan lo. Ya udah, kasih nama singkat namanya Momon ya, Momon. Udah, jangan ganggu aku lagi, mau tidur aku capek nih. Aduh, ini ibu kayaknya udah ada saraf ini. Ya, kasih nama Momon aja. Ya. Waduh, bye-bye-nya imut-imut gemulai, pengen ku jadikan gulai. Ya udah, kalian bobot di sini dulu ya. Wei, cewek-cewek semua ke sini. Ini opa-opa lagi mau konser. Ayo cepetan. Waduh, aku lupa nih. Ngomong-ngomong, ibu dari anak bayi-bayi ini yang mana-mana aja ya. Ini siapa nih? Oh no. Waduh, aku juga lupa ini anak. Ini namanya siapa? Pokoknya yang namanya mantap-mantap itu Alfredo itu milik orang kaya. Ini keren-keren tuh, orang kaya punya itu. Oh no. Oh iya, benar juga ya. Oke. Oke, pulang sekolah. Yeay.
Halo Mama. Mama, aku udah pulang dan aku sekarang mau ke atas langsung bermain game ya. Bye-bye Mama. Tunggu. Jangan ke atas dulu. Aku mau lihat nilai rapornya, kata guru udah dibagi hari ini ya. Oh no. Waduh, ya ampun. Ya sudah deh. Ini Mama, nilai rapor aku. Lu di sini mau melihara telur ya di rapornya. Kenapa banyak banget nolnya, ha? Coba jelaskan dulu. Mama, ya mau gimana ya? Kadang-kadang kita kan untung-untungan, Mama. Kalau nggak beruntungnya dapatnya telur. Begitu loh, Mama. Meanwhile. Awalnya, anakku pintar banget. Waduh, cep deh. Nilai 100 semua ya. Aduh, mirip aku pintarnya. Huh? Mama. Terima kasih ya Mama ya. Iya, ntar next ulangan lagi aku kasih nilai 100 lagi ya Mama. Lihat tuh si Momon, nilainya bagus semua. Lu mana tau semua? Lu anak gua gak sih, ha? Oh no. Ya anak kamu lah, gimana sih Mama? Emang Mama tidak bisa ngelihat warna kulit kita sama, rambut kita sama, ganteng kita sama. Huh? Ya ampun Mama, please deh. Ya Tuhan, sama dari mana lah nih anak ayah ya? Gimana ini, kita jadi kapan kawinnya? Jadi istri kedua juga boleh, ke 10 juga boleh lah. Lihat anakku pintar kan, Nay? Hoi, jangan sembarangan ya. Meskipun anak aku aneh dan anak kamu mirip dengan aku, tapi bukan berarti kita mesti menikah ya. Cari bapaknya sono. Hai, aduh, nanti lo nyesal lah ya. Hai, anakku yang ganteng, yuk kita ke atas. Ini bapak Dajjal nih, hai. Aduh, pusing gua dah, pusing. Momonya, kamu ingat ya, gara-gara kamu ini aku dimarahin sama Mama. Dasar anak pembantu gak tahu diri. Tunggu pembalasan aku. Nah, ini akan menjadi pembalasan dendam aku yang pertama. Ayo kita masuk ke dalam kamarnya. Hehehehe, aku akan memasukkan handphone ini ke dalam lacinya. Dan abis itu, aku akan pura-pura kehilangan handphone. Oh no. Nah, sudah. Hehehe. Yuk, pergi. 5 minutes later. Mama. Mama, lihat handphone aku nggak, Mama? Halo, Mama. Lihat handphone aku nggak, Mama? Ape. Ayo, anakku sayang. Handphone kamu nape? Iya, handphone aku hilang, Mama. Mama taruh di mana? Waduh, hilang. Gua udah beli 10 lusin untuk kamu. Hilang semua. Lu pikir gua buka pabrik ape, ha? Ya ampun, Mama. Mama ada ambil atau enggak? Ngomong dulu. Mbak, ya ampun, kamu kenapa, Mbak? Aku lagi olahraga ini supaya tanganku lebih berotot, supaya papa kamu suka. Aduh. Ya ampun, ini orang ya. Ada juga aku sudah cari istri yang baru, bukan kayak kamu ya. Dasar udah hitam, jelek. Lu jangan ngomong sembarangan ya, lu juga hitam ya. Enggak lah, gua putih kok, dari mana hitam. Udah. Itu ngomong-ngomong, handphone aku di mana? Aku mau main Mobile Legend. Mana handphone aku? Mana ketehek gua, ya ampun. Aku udah cari semua tempat loh. Ya aku belum cari kamar kamu tuh. Oh no. Tuh, cari tuh. Aduh, bikin capek aja lo ya. Hanya. Oke, bener ya. Aku akan cari-cari nih. Ham. Nah. Ada sesuatu oh, no. Ada sesuatu nih. Nah, ini apa ini? Aku menemukan handphone aku ada di dalam laci ini. Kamu gimana tanggung jawabnya? Mama, aku mau melaporkan sesuatu. Oh, no. Aku menemukan handphone aku di lacinya si Momon. Sepertinya si Momon yang mengambilnya. Apa? Coba panggil dulu si Momon sini. 5 minutes later. Iya, kenapa? Ya, Bu. Katanya kamu curi handphone anakku ya? Aku sama sekali tidak mengambil handphonenya si Atun. Kenapa bilang aku yang ambil? Gak mungkin ya kalau kamu gak ambil, itu handphone gak bisa teleport ke tempat kamu. Emang ada jus teleport nih handphone? Beneran lo, aku gak ambil loh. Aku jujur gak ambil. Mon, lo sekarang naik ke atas. Gua mau semprot nih muka kamu. Oh no. Beneran, Mak. Bukan aku yang ngambil, Mak. Tolong, jangan memfitnah aku. Oh.
oke, soalnya istirahat, kita mau makan. Eh, teman-teman lagi pada di sana semua. Ya udah deh, aku mau makan bareng deh. Halo Atun, aku ikut join makan di sini ya. Orang miskin jangan duduk di sebelah aku ya. Kamu ini budak aku ya. Budak. Tolong minggir ke sana, ke kanan. Lu di ujung sana. Makan di ujung aja ya. Nggak selevel kamu sama kita ya. Bro, jangan begitu kali. Itu temen dari mana? Itu anak pembantu yang kerja di rumah gue ya, bro ya. Please deh, nggak level ya. Ya udahlah, terserah lu lah. Teman-teman kenapa jadi begini sih? Ya udah deh, aku makan sendirian aja di sini, nggak apa-apalah. Aduh, orang miskin. Wah, kok kurang uang aku? Waduh, ada yang malingin nih. Beneran lo? Aku tidak pernah mencuri uang ibu. Halo, dengan ibu, ini dari rumah sakit dan di sini kita mau melaporkan kalau suami ibu baru saja pingsan di tengah jalan. Aduh,